akibat terbabit dalam pelbagai kesalahan serta penyalahgunaan dadah, seramai 62 pegawai dan anggota polis sudah dibuang kerja sepanjang tahun 2023. Tindakan buang kerja adalah sebahagian daripada 741 hukuman dilakukan Polis Diraja Malaysia, PDRM, terhadap warganya bagi tempoh Januari hingga Julai 2023. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piceh berkata, hukuman berbentuk amaran adalah tertinggi diberikan kepada pegawai dan anggota yang melakukan kesalahan dengan 443 tindakan. Antara tindakan lain yang dikenakan adalah 130 tindakan denda, 79 lucut hak emolumen, 15 tangguh pergerakan gaji, 7 turun gaji, 5 turun pangkat, tahun 2022, 154 pegawai dan anggota dibuang kerja, tahun 2021, 117 pegawai dan anggota dibuang kerja. PDRM tidak pernah bertolak ansur dengan mana-mana pegawai dan anggotanya yang melakukan kesalahan jenayah, dadah, salah laku dan tata tertib. Polis Kontinjen Kuala Lumpur turut mengambil tindakan tata tertib termasuk buang kerja terhadap pegawai dan anggota melakukan kesalahan serta salah laku jenayah. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata, pihaknya sudah mengenal pasti pegawai dan anggota terbabit kesalahan berkenaan dan tindakan akan diambil. Pada 19 Ogos 2023, seorang pegawai kanan polis bersama 14 anggota serta 2 timbalan pendakwa raya ditahan oleh Bukit Aman dalam sebuah ke atas sebuah pusat hiburan di Seremban, Negeri Sembilan. Mereka ditahan dalam sebuah jam 2.30 pagi oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, JIPS, Bukit Aman di sebuah pusat hiburan di mana hanya seorang anggota polis disahkan negatif dalam saringan air kencing. Pada 20 Ogos 2023, seorang pegawai dan anggota polis yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan ditahan reman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah.